Kang Enyon, pengen balik lagi ke Sumatera lagi? Insya Allah. Tugasku belum selesai, Manado belum beres, Sumatera juga masih ada outstandingan. Tapi kan ini kan kita pulang dulu dalam rangka menghormati beliau-beliau ini nih, panitia dari tim Family Gathering, Arianto Mania. Kita kan penggembira sajah ya. Iya Kang Enyon. Yang bisa halau-halau menghibur rekan-rekan dari Arianto Mania. Tim orang dalam di belakang layar. Iya, orang dalam pokoknya. Iya, orang dalam. Orang dalam lo baca aja tuh laporannya. Wow. Oh, di transkrim. Jadi enggak gampang untuk menyelenggarakan suatu acara. Kita harus menghormati orang-orang setempat, bagian keamanan, pemuka agama, adatnya. Jadi enggak aman selonong-selonong boy. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, termasuk boy. Kang Enyon, kemarin dari Sumatera ya, dari pas waktu bawa ALS itu drivernya dua atau satu atau Kang Enyon sendiri? Kalau driver sudah kita siapkan dua. Dua itu tadinya kan mau bawa dua bis. Cuman masih ada masih belum ini lah urusan di sana, makanya yang ready satu dulu. Dan kemarin engkel dari Sumatera. Sumatera saya udah ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Karena ada beberapa daerah-daerah yang saya nyetir, ada yang saya nggak nyetir. Oke. Dan cita-cita Kang Enyon ke Sumatera bareng Mas Rian tercapai? Bukan cita-cita, gara-gara gua ngiming-ngimingin boy ke Sumatera gara-gara pertama pas survei itu bulan Oktober kan? Iya. Dari Aceh segala macam lihat vlog gua, Nyon kok keren banget Sumatera ya, Nyon ini keluarganya gimana, wow. Ya kan, Nyon ini ceweknya gimana, wow. Nyon makanannya gimana, wow. Pokoknya alhamdulillah kesampaian ngajak Mas Boy ke Sumatera. Sumatera. Dan nanti nih mau ke Sumatera lagi, ikut lagi nggak ya? Ya udah pasti kan. Enggak, maksudnya Mas Rian ikut lagi. Oh gak? Jangan. Jangan. Gue kenapa kesian. Kesian. Kan. Kesian dia karena ya kerjaan Mas Boy itu banyak di situ. Iya. Salah satunya inilah persiapan koordinasi buat Family Gathering. Belum lagi nanti setelah tanggal 8 itu dia sampai menjelang puasa itu sosialisasi arus mudik. Iya. Wah, itu sosialisasi arus mudik itu satu minggu satu wilayah. Jadi dia di Boy itu jadwalnya kalau setahu gue mulai habis camp itu seminggu Madura Surabaya Malang satu minggu. Dua minggu ke depannya lagi Solo Wonogiri area sana. Minggu ketiganya lagi Pekalongan sama Bandung. Minggu keempat Jakarta Jabodetabek. Jadi tiap-tiap minggu pindah ya. Itu bayangin aja tuh kerjaan dir operasional. Oke, sabun. Oke, ini udah selesai ini ya. Asrian. Nggak bisa mundur Kang Enyon. Gas langsam Kang Enyon. Sabar. Yo, pelan. Disuruh WP mas. Gak bisa mundur. Ayo. Yo, mundur sini. Yo.
Yo. Kesha. Basudewa. Kamu runcing. Morit. Let's go. Putra Santri. The Janisari. Waduh, kesenggol ini yang bawa kamen. Ketua, heboh ternyata ketua. Masih banyak lagi loh ketua ini. Ini baru berapa ini tadi yang lewat? Ini ketua, halo, dadah yuk, joget. Kangen nyohon. Itu tadi. Oke. Ilham ikut tadi ya, rombongan tadi ya. Heboh ketua. Yo ketua. Yo. Heboh. Lagi ketua. Lagi ketua. Oke. Heboh untuk Famcat Haryanto Mania kali ini ya teman-teman ya. Jalur Parang Trites dipenuhi bis PO Haryanto. Haryanto. Rame ketua. Aduh. Yo. Oke. Okay. Pak ketua, ini masih enggak ini? Masih enggak ini? Masih. Berapa itu? Iya, iya ketua. Heboh sendiri kita. Bikin acara sendiri. Bikin acara Kalian sendiri. Iya. Enggak bergabung sama orang. Iya. Aduh. Tadi spontanitas enggak cerita. Nah, iya, lah Pak Ketua enggak datang ke rumah saya udah tidur tadi. Iya. Wah. Saya kan sana kok kamu tadi. Iya. Ada di rumah, katanya rame ya, Bu. Iya, tapi dengan adanya family gathering yang ke-12 PO Haryanto, semoga PO Haryanto tetap sukses jaya. Jaya. Selalu dan tentunya selalu dimu
memudahkan semuanya, urusannya, unitnya tambah terus, tambah ganteng-ganteng, tambah cantik-cantik ya Ketua ya. Betul-betul Pak. Jadi kita sebagai apa ya, penonton setia ya, ikut mendukung, ikut mendoakan. Jadi iya Ketua, jadi dengan acara family gathering seperti ini iya dapat mempererat tali persaudaraan, tali silaturahmi tentunya dari Haryanto Mania yang di wilayah timur, barat, tengah semuanya berkumpul jadi satu. Ya wis lah Pak Ketua, pokoknya awak dhewe ndongake sing apik kanggo PO Haryanto. Ya gitu ya. Jadi semoga PO Haryanto tetap jaya di lintasan Jawa. Jawa dulu ya Ketua ya. Sumatera belum ya? Sumatera belum. Belum ya. Jadi es pokoknya iya, pokoknya doa terbaik untuk semuanya dan kru-krunya dari PO Haryanto semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, panjang umur. Amin. Selalu diberikan kelancaran dan keselamatan di setiap pekerjaan atau di PO Haryanto. Oke ya Ketua ya. Ini kita langsung pulang atau bagaimana Pak Ketua? Eh? Belum habis. Belum habis? Belum habis. Oh, kayaknya udah habis tuh Ketua. Belum kok? Ya kita tunggu dulu 1-2 menit ya Ketua ya. Nanti kalau sudah dapat lah. Ya, kalau memang sudah tidak ada nanti kita round pulang. Karena kita belum mandi. Nanti Pak Ketua mandi dulu. Nanti kalau nggak mandi nanti nggak bisa tidur. Klisak-klisik. Ya namanya klisak-klisik ya Ketua ya. Untuk tadi Kang apa? Kang Enyon. Yang pukul tadi. Iya. Oh, berarti tahu kita juga tadi. Enggak tahu. Wah, Pak Ketua itu bocot. Eh, Pak Ketua itu slosdol. Masih Pak Ketua? Masih ya. Kayaknya udah habis Ketua. Udah habis Pak Ketua? Ya. Mas Budi pakai Panther biru. Yuk udah habis yuk. Ini bis pariwisata ini. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri untuk video sore hari ini. Halo Mas. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya Losdol bareng Pak Ketua, jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas. Horas.